Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya kita kembali ke lapangan mencek pekerjaan. Ini mungkin pekerjaan pengaspalan kita yang hari terakhir mungkin ya. Nanti ada sedikit melanjutkan menunggu gorong-gorong. Siap. Ya, cukup banyak persoalan, suka duka dan pemikiran yang harus kita curahkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Akhirnya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semoga dapat memenuhi hasil sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Ini masih bersama driver kita, Om Tulang. Ya. Dengan Om Tulang. Pakai masker ya gini. Iya. Tapi satu ke masker, satu tidak ada masalah. Nah, penting yang sakit ke masker. Ya ya, yang saya berarti saya yang sakit Tulang. Kita juga kekurangan personil lain nih kayaknya. Hanya ada Jerry di belakang. Om Will masih sibuk dengan tugasnya. Ya, ada salah teknis. Ada. Lagi ngurus keluarga juga. Ya. Dengan juga pengawas lagi kurang sehat badan. Oke, kita ikuti perjalanan kami selanjutnya. Mari ikuti perjalanan kami selanjutnya. Lagi berada di Kecamatan Batang Kapas menuju kecamatan berikut-berikutnya. Selamat menikmati perjalanan kami. Di sini, di batas kota ini, di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, perih-perih mencakau menyusupi. Aku mengharap selalu doa suci dari Tuhai kasih tambatan hatiku. Tuhai kasih tambatan hati.
Menjelang senja, kita udah mengarah untuk kembali ke tempat istirahat masing-masing. Ada yang ke base camp, ada yang kembali ke rumah, dan kita juga lagi perjalanan. Nah, inilah sedikit agak goncang perjalanan kita selalu yang kita tempuh ketika menuju lokasi Tanjung Medan Muara Sakai. Jalan ini sebetulnya dulunya jalan kabupaten. Sekarang sedang antar waktu atau belum ada ketetapan kayak ini antara jalan provinsi atau jalan kabupaten. Makanya sampai hari ini jalan ini belum pernah kelar-kelarnya. Mungkin ada sedikit keluhan dari masyarakat. Yang selalu lewat di sini adalah mobil-mobil besar yang bawa CPO, mobil-mobil CPO dari PT Ingkasi Raya. Kita lihat ini debu-debu pada nempel di pohon-pohon. Nah, ini kondisi jalan. Total panjang yang seperti ini perkiraan kami ada sekitar 10 kilo yang mesti kita tempuh. Sedikit bikin sakit perut karena ada goncangan. Ya, kalau untuk mobil-mobil kecil cukup jelek ya. Baik, sambil menikmati perjalanan kita tutup. Mungkin pada saatnya nanti kita akan istirahat lagi sampai malam. Buka aja lah ya. Oke, okay. See you next tomorrow.